Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Herwan AB. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pasti ramai yang tertanya-tanya, bilakah tarikh wang untuk pengeluaran iLestari KWSP bagi bulan 8 akan dikreditkan ke dalam akaun bank masing-masing, betul tak? Hari ini, 1 hari bulan 8, 2020. Jika mengikut bulan-bulan sebelum ini, hari ini adalah pembayaran pertama untuk bulan 8. Tetapi guys, pembayaran pertama untuk bulan 8 akan berlaku sedikit lewat kerana 1 hari bulan 8 adalah hari Sabtu dan 2 hari bulan 8 adalah hari Ahad. Ini bermakna pembayaran pertama untuk bulan 8 hanya akan berlaku pada 3 hari bulan 8, 2020, iaitu pada hari Isnin. Harap maklum, disebabkan oleh kelewatan ini, pembayaran untuk hari-hari seterusnya juga berkemungkinan besar akan dianjakkan ke depan. Okey guys, bagi mereka yang masih mungkin belum tahu berkenaan dengan pengeluaran iLestari, untuk pengetahuan anda, pengeluaran iLestari boleh lagi dimohon sehingga Mac 2021. Apa yang membezakan nanti adalah jumlah bulan yang diterima. Dan untuk makluman, bulan terakhir penerimaan pengeluaran iLestari KWSP adalah pada April 2021. Ini bermakna jika permohonan dibuat lewat, sebagai contoh pada Mac 2021, anda hanya akan menerima satu bulan pengeluaran, iaitu untuk April 2021. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian di pautan ilestari.kwsp.gov.my dan sebagai panduan, jumlah minima pengeluaran adalah RM50, manakala jumlah maksimum masih lagi RM500 sebulan bergantung kepada baki akaun 2 semasa bulan pengkreditan. Dan harus diingatkan, pengeluaran hanyalah daripada akaun 2. Akaun 1 tidak boleh dibuat pengeluaran untuk iLestari KWSP. Okey guys, itu saja perkongsian daripada aku di dalam video pada kali ini. Jika korang ada sebarang komen, sebarang pertanyaan berkaitan dengan isu ini, boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.